Ilahiyah gitu lah. Jadi itulah apa namanya ya, namanya laskar juga ya. Jadi hanya nama aja. Jadi sebenarnya ini komunitas tempat mengumpulkan teman-teman yang apa misi 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 itu mengumpulkan teman-teman yang boleh berkomunikasi. Terus di laskar jaya ini ada program tebar Quran ke pelosok di kami mencari lembaga institusi atau lembaga pendidikan yang membutuhkan apa media pembelajaran tentang Quran ya. Maka kami kemudian itu membagikan Quran itu dari para pelajar yang disiapkan mengumpulkan informasinya. Kemarin Pak Hadi ini, Mas Hadi ini mengajukan permohonan ke komunitas kami terjadian dan alhamdulillah hari ini permohonan ini kita realisasikan dengan salah satu tim terus kami menyerahkan buat Tuhan ini Pak. Kami sudah ini yang ke 121 tempat dari Mas ada kita pasangan yang berada di masjid untuk beberapa juga lain saya mohon nanti untuk terima kemudian mohon apa disampaikan ucapan terima kasih dan kami ini kami proses kerjanya itu versi sampai Pak kami koordinasi lewat grup WA terus kemudian terus untuk pertanggung jawaban kami juga kita komunikasikan dengan website itu terus semua kita update melalui kan antara kami anggota itu ada yang beberapa belum ketemu hasilnya semuanya memang itu baik yang memberikan donasi maupun yang memohonkan donasi itu kontaknya lewat online, jadi kan mudah kalau pakai proposal juga pakai sesuatu yang lain gitu begitu saya dimohonkan kemudian dikirim videonya dan kasih ya kita ambil silaturahmi kalau masih terjangkau kita akan silaturahmi untuk yang lain ya ini kita terima kasih dan doa sampai dulu dan dokumentasi dan juga foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati bapak-bapak dari komunitas Laskar Jariah Yogyakarta ya Pak. Telah sampai ke tempat kami ini Pak, ke musola kami. Saya lupa ya namanya apa Pak? Takwa ya di Potrosara. Saya selaku takmir masjid, masjid musola itu Pak, karena ditunjuk berdasarkan karena mau apa? Biar jadi sertifikat. Nah, sebetulnya saya itu masih belajar kalau masalah agama ini. Ya, saya dulu pegawai negeri, terus setelah pensiun 2 tahun ini saya ya mengabdilah kepada masyarakat mengurusin sholat takwa sehingga ya bisa berjalan dengan baik termasuk Mas Ardi ini yang sering ngajar nih yang imamnya juga saya juga ya sama Mas Ardi ini kan karena sudah jadi warga sini saya minta juga untuk ngajarin ngaji karena orang-orang tua di sini Pak rata-rata belum pinter ngaji cuma 1-2 aja itu pun yang umumnya dari desa-desa itu yang tinggal di sini kalau yang asli orang sini banyak yang belum ini alik batanya itu belum ini seperti saya juga sebetulnya dulu waktu masih kecil memang ya belajar ngaji cuma karena gurunya galak kalau di kelautan itu jadi kalau di kalau tidak bisa dipukul, jadi saya ya terus ya langsung. Nah, tapi
saya kalau hafal ayat-ayat pendek ya, ulama 11 saya sudah bisa. Nah, kemudian ini bantuan dari kami, kita terima karena musola kita itu kemarin punya 10, tapi kedatangan anak-anak pesantren yaitu waktu itu pada bawa tas, nah, sholat di situ pada hilang semua. Ya, namanya anak-anak dong. Kemudian termasuk mukena apa? Ya diangkut semua. Sebetulnya waktu itu sudah ada juga yang nyumbang dari Solo waktu itu. Ya, orang-orang Arab itu dulu enggak. Wah, berhubung sudah habis, ya tinggal ya punya Mas Ardi kemarin yang dibawa ke musola kita, ada yang kecil. Nah, yang kecil lah. Tinggal satu itu termasuk apa namanya? Oh, yang belakangan. Nah, itu yang buat naroknya itu ya diangkut semua itu, dulu ada 10 juga. Nah, jadi sudah habis, makanya kita sebetulnya butuh lemari apa yang bisa dikunci. Etalase itu. Sehingga kita naruhkan ini kan ada masa Al-Qur'an mau kita simpan gitu loh. Kalau orang yang baik kan mestinya ya setelah membaca dikembalikan kan, seperti itu. Berhubung di sini tidak ada penjaganya musola itu, nah, kemarin-kemarin bebas saja. Nah, sekarang dikunci. Kalau tidak waktunya tidak dibuka sekarang. Nah, seperti itu Pak. Kita ya sekali lagi matur nuwun dari bantuan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang warga sini. Masker ceria, berkah, berfaedah.